Oke guys, jadi ini kayaknya letak paling tertinggi di dalam mapnya temennya. Jadi ya kalau kita lihat sama-sama mapnya ini gede ya temennya, banyak sekali tempat. Dan sini ada skin yang bernama Zeus ya. Dia ada dari mana? Ini nanti ya guys ya, kita bisa menghilang di dalam lair nih guys ya. Atau... Audio Jungle. Halo guys, what's up semuanya, kembali lagi bersama aku Reju Gaming. Dan hari ini teman semuanya, StumbleGee akhirnya sudah update resmi di versi 0.55 beta ya, yang setelah kita tunggu-tunggu banget dari entah kapan kemarin atau alhamdulillah. Jadi akhirnya ada updatean terbaru guys ya, walaupun tidak ada yang banyak ditampilkan di dalam gamenya, tapi tenang aja guys ya, gue sudah punya semua bocorannya guys ya, termasuk ada banyak sekali skin sekitar 20-an. Lalu juga ada satu map baru, satu emote spesial baru yang mungkin saja kalian semua udah tebak-tebak dari zaman dahulu bakalan rilis guys ya. Dan apa itu emote spesialnya dan juga mapnya, kalian bisa nonton di videonya ini sampai habis teman-teman ya. Tanpa lama-lama guys ya, sebelum mulai seperti biasa bisa bantu dulu tekan tombol like-nya, share ke kalian, subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga memasukkan kode Reju teman-teman untuk mendukung aku sebagai kreator StumbleGee. Terima kasih semuanya udah mendukung, dan semoga aja kalian sehat selalu, jalan rezekinya lancar, sekolahnya lancar, and let's go. Tanpa lama-lama ke videonya. Oke guys, di sini gue mau liatin dulu ke kalian semua bahwa di sini ada satu map terbaru ya temen-temen ya. Dimana mapnya ini kemarin sudah gue bocorkan thumbnailnya ya temen-temen ya, seperti ini. Jadi ternyata itu adalah map yang Scaffold Stumble namanya. Dimana Scaffold Stumble ini adalah map blaster base lagi, tapi di versi yang lebih lainnya lagi guys ya. Kita akan coba mainkan aja guys ya, Scaffold Stumble ya. Nah ini dia guys ya, Scaffold Stumble. Mapnya gue deh bro. Buset dah, ini pala gue pusing sih fix liatnya sih guys ya. Ah, sih ternyata yang biru-biru itu adalah senjata temennya. Dan buset gede banget bro. Oh ini ternyata eliminasi, dimana banyak-banyakan elim ya temennya. Wow gila sih, ini kita bisa unboxing tempatnya ini guys ya, mapnya ini guys ya. Aduh, nih orang ngambil shield gua lagi. Oke. Jadi intinya itu ya temennya map. What? What just happened, bro? Oh, gua mati tadi ya? Oh, gua tadi mati, bro. Lah. Oh, kalau jatuh meninggoy cenah. Oh, ya IC, bro. IC 2000 sih. Oh, oke. Ini apa nih? Ini buat apa? Oh, buat terbang. Banyak sekali fitur-fiturnya ya, guys ya. Fitur-fiturnya, dan ini tambah sakit juga senjata nih guys, nggak bohong guys, sakit banget senjata guys, sakit bet sakit dah, nggak bohong guys. Mampus kok ya, sakit bet sakit ya, beda kayak yang dulu kayak guys ya. Dan darahnya juga cepet habis ya guys ya, saking sakitnya. Berarti ini ayam kemarin nih cuma logo doang cenah. Dan tadi ada yang melempar gua sesuatu, apaan itu ya sesuatunya itu ya. Wah ini gua harus jalan-jalan keliling mapnya sih. Oh, itu ada shotgun tuh di sini guys. Oke. Wah, bujet nih map banyak gede banget sih. Wah, ini shotgun gede banget sih, sakit banget sih nih. Gila, shotgun langsung gitu darahnya, guys. Gila, ini map bener-bener akit, bro. Nah, lumayan nyampah kill. Oh, dia naik, guys. Oke. Gua lupa, cok, di game ini bisa jatuh, cok. Aduh, jatuh meninggoy, guys. Ini ngapain lagi berdua nih? Ini kau, sini kau. Belum mati dia juga lo. Buset dah. Mana dia? Sini kau. Oke guys, jadi ini kayaknya letak paling tertinggi di dalam mapnya temen-temen ya. Jadi ya kalau kita lihat sama-sama mapnya ini gede ya temen-temen ya, banyak sekali tempat dan jalan-jalan rahasia gitu loh. Nah bisa ke sini juga tuh, gila guys ya. Jadi ya sekali lagi ini cuma map blaster base, map nerf ya guys ya. Dan gue gede banget sumpah dah ya. Ini duper-duper gede sih. Ini kalau misalkan dibuatin map parkour ke atas gitu seru juga kali ya. Ini map balapan parkour tuh guys ya. Jadi kali-kali balapan bukan lurus, tapi balapannya buat parkour temennya. Keren juga nih guys, nggak bohong gue guys. Oh berarti gue ditembak dari jauh tadi guys. Gue meninggoy guys. Tuh. Oh.
sekarang pelurunya rada bagus gitu kelihatannya ya, nggak kayak dulu ya temen ya. Ah ya ya, I see. Jadi ini ya guys ya, brand new map barunya guys ya. Abis ini kita akan bahas skin dan lain-lainnya ya. Jadi kita langsung selanjutnya kita akan bahas tentang event dan skin-skin semuanya. Dan terus saja di sini ada satu emoticon spesial baru, teman-teman. Di mana? Gua bahas emoticon spesial barunya dulu aja deh, teman-teman. Di mana? Emoticon spesial barunya ini adalah emoticon invisible ya, guys. Di mana emoticon invisible ini? Di sini gua akan lihatkan ke kalian semua gambarnya seperti ini, teman-teman. Dan ya, ini dia emoticon invisible ya guys ya, dimana ini nanti ya guys ya kita bisa menghilang di dalam lane ya guys ya, atau bisa hilang ya temennya di map di stumble guys. Jadi kalau kalian pakai ini guys ya, kalian akan menghilang dan kalian bisa sneaky peeky atau krik-krik-krik diam-diam gitu di depan atau di belakang guys ya. Sebenarnya gue kurang mengerti juga guys ya, bisa menambah kecepatan atau tidak, karena di sini gue belum nyobain. Tapi seharusnya ini emot seru sih ya guys ya, have fun aja sih. Nggak tahu apakah ini pay to win atau tidak seperti emot bola. Coba nanti kita lihat aja guys ya, gimana emoticon spesial menghilang ini ya, invisible tidak kelihatan ini ya. Ya di sini teman-teman ya, selain yang tadi guys ya, ada 23 skin lagi kalau tidak salah teman-teman. Di mana? Wow, banyak sekali guys ya, sekitar 23 atau 24 ya teman-teman. Jadi untuk skin-skinnya gua akan buka satu-satu buat kalian semuanya ya. So, ini dia skinnya. Pertama-tama di sini kita mempunyai skin yang bernama Alpha Pill ya teman-teman. Di mana skinnya ini? Kalau kita lihat sama-sama, skinnya ini adalah skin pisang lagi teman-teman ya. Di mana ini adalah pisang yang mungkin aja berhubungan dengan event map tadi ya, Blaster Base itu ya. Ada tulisan SLSL-nya ini teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada lagi skin yang bernama Anti Dash. Wow, ini keren sih. Kenapa pada ada logo SDSL gitu guys ya? Ini Anti Dash cukup bagus ya, apalagi buat bocil-bocil pecinta Block Dash ya guys ya. Grafiknya dan juga animasi dari skinnya itu bagus banget, apalagi ada blockdash melayang gitu ya, keren sih. Lalu selanjutnya ada Artemis ya teman-teman ya. Oh, Artemis ini kayaknya salah satu apa namanya tuh, pahlawan atau gimana kali guys ya, Artemis Gaming guys ya. Jadi lumayan bagus skinnya, tapi mungkin kayaknya nggak di spesial yang blockdash tadi kayaknya spesial. Lalu ada skin Bastion ya teman-teman ya. Bastion hewan apaan nih guys ya? Yang tahu bisa komen di bawah ya. Matanya soalnya warnanya hijau hitam gitu loh, gue jadi bingung guys. Dan tidak punya kaki ya temen-temen ya, mana kakinya nih. Lalu ada Boxerman SH. Banyak logo guys. Tadi pisang SL, Anti Dash SD, ini SH ya. Sarjana hukum kan. Nah jadi ini skin yang melayang guys ya, dan Boxerman dia tinjunya warna putih, ada aura-auranya itu. Ini mungkin mitik atau spesial ya. Lalu di sini ada CEO of Hack nama skinnya ya. Namanya lumayan aneh-aneh guys ya. CEO of Hack cukup bagus sih, kepalanya dia ada apinya guys, tapi gak spesial harusnya. Lalu di sini ada SL lagi, yaitu adalah Dark Pill Prime ya. Dark Pill itu adalah pisang yang jahat toh. Kalau pill yang biasa pisang yang baik ya temennya, namanya aja dark ya. Jadi lalu di sini ada SHO, nanti kayaknya Stumble Gate collab sama kayak Marvel kayak gini itu kali ya, sama DC ya. Mungkin ada dua superhero guys ya di Stumble Gate. Mungkin next collab itu temennya nggak tahu juga sih. Namanya ini adalah Dasher guys ya, dimana ini Block Dash yang versi cewek. Mana menurut kalian lebih bagus, Block Dash yang cowok atau Block Dash yang cewek ya? Nah di sini ada Dead Pack ya. SL juga Dead Pack ya. Keren sih ini Kaori lagi guys ya, tapi dia berevolusi. Kakinya belum sepenuhnya jadi Kaori, matanya putih ungu gini bagus, dan kepalanya ada aura-aura ungunya, keren sih bro. Ini kayaknya bisa mitik dan spesial juga sih. Lalu sini ada Furiken Storm ya guys ya, ini adalah kelinci ireng. Dan ya mungkin ini cuma epic doang guys ya, tapi cukup imut skinnya guys. Goat ya temen ya. Jadi ini adalah namanya Goat ya, seperti nama stumble gue ada Goatnya. Jadi ini skin kambing emas, dan gue cukup yakin ini pasti spesial sih temen ya. Ada tahta emasnya juga di kepalanya, the fix sih. Lalu di sini ada Glass Neon Beast ya. Wah ini sih skin yang gue tidak sukai guys ya.
mungkin spesial mungkin, tapi kayaknya lebih bisa dibilang ini mitik aja atau legendaris ya. Lalu di sini ada skin hot trash ya, tong sampah ya guys ya, ada telur dino, ada gas. Waduh, lucu juga nih skinnya, ada mulutnya, ada matanya. Wah, ini salah satu skin konyol dan lucu sih yang gua harus dapatkan sih guys ya. Next di sini ada Mad Mister ya. Ini detailnya lumayan keren guys ya. Nih ada kepala Stumble G yang biasa kena cucuk ya, anak pang. Ini ada ngiler-ngiler darahnya, badannya. Wah, cukup bagus sih. Jadi ini lumayan keren sih, gua cukup suka guys ya. Jadi ini kayaknya lebih banyak yang mythic dan spesial ya di skin-skin kali ini ya, dan legendaris ya. Lalu di sini ada juga Medusa ya temennya. Medusa. Jadi ada ulernya, dan gua kurang suka sih dengan desainnya sebenarnya sih guys. Cuma Usha ya, ini adalah skin yang kita lihat di bocoran kemarin-kemarin tuh guys ya. Mingdusa pink, ada flamingonya di kepalanya, lalu ada banteng merah. Ataupun bisa dibilang ini adalah Minotaur ya guys ya. Dan ya, ini dia temennya Minotaurnya, cukup lucu sih guys ya, walaupun kurang gede sih menurut gua badannya guys ya. Jadi gedein dikit lah badannya itu ya, biar makin keren lah guys ya. Masa cungkring gini ya guys ya, Minotaur ya temennya. Lalu next di sini ada skin yang mungkin kalian juga suka ya guys ya, yaitu adalah Negaton Smash Glove ya. Ini dia SL lagi guys ya, SDL atau SD ya, gua nggak tahu dah ya. Jadi di sini dia skin tinju dan ada aura-aura birunya, gokil, keren sih. I'm really like it bro ya, simple but klasik ya, good ya. Lalu di sini ada juga Silver Skeleton, lumayan bagus juga, SH ya, SH dan juga SD atau SL lah ya temennya, lumayan bagus banget. Jadi kayaknya SL itu atau SD, SH itu Stumble Hero, satu lagi SD gue nggak tahu, Stumble Duck kayaknya mungkin guys ya, atau Stumble Loser, nggak tahu juga. Jadi ini dia skin yang Kaori. Lalu di sini ada zombie yang pancer ya, mungkin kalian juga lumayan suka, tapi ini kayaknya cuma masuk di legendary doang ya. Lalu ada Ultra Gal ya, SH ya, kayaknya SH itu Stumble Hero tuh ya. Jadi ini dia guys ya, Stumble Hero. Lalu ada Ultra Guy, kecil amat sih, nah gede dikit. Nah, warna hijau rambutnya guys ya, gue lebih suka yang ini sih, melayang-melayang ya kedua skinnya ya. Dan yang terakhir di sini ada skin yang bernama Zeus ya. Dia ada dua dewa kalau salah, tadi gua lihat, kalau nggak salah lihat temennya. Zeus bagus banget, gue juga suka guys ya Zeus, tapi dia melayang gitu guys ya, membawa petir ya. Coba petirnya di tangannya tuh ada animasi seperti matanya. Wah, ini perfect banget sih, tapi kayaknya ini cuma mitik doang guys ya, karena tidak terlalu bernyala-nyala ya. Dan itu dia guys ya, 23 skin yang terbarunya ya. Ada juga jejak kaki beberapa guys ya, seperti ini, jejak kaki Constellation Step, ada Dusa Step, ada Flamingo Step, ada Zeus Step, kayaknya bagus banget guys ya. Dan juga ada animasi dan juga emote kemenangan seperti ini guys ya, belum kelihatan sih animasinya ya. Nanti juga ada beberapa event-event yang menarik guys ya, seperti ini guys ya, kita bisa memperebutkan dua skin mungkin guys ya. Ini bagus banget sih, gue cukup suka banget guys ya. Lalu ada juga event selanjutnya, yaitu adalah event pisang, superhero dan tidak superhero guys ya. Jadi banana mungkin dapatannya guys ya. Lalu juga ada di sini event yang ketiga, blaster base-nya guys ya. Jadi blaster base-nya gua nggak tahu bakalan jadi dapat skin apa aja. Yang terakhir di sini ada event boxer ya guys ya. Boxer lumayan bagus sih. Jadi ada banyak event ya, ada 4 event temen-temennya yang terbaru. Dan juga di sini kita mengumpulkan super token ya guys ya. Nah, ini gua nggak tahu super token. Jadi intinya super tokennya adalah untuk mendapatkan mungkin skin-skin dari yang tadi kita cari-cari. Jadi seperti BRB itu kita membutuhkan token-token, bukan yang banyak, kita bisa buat buy heaven-nya ataupun nanti tokennya ini buat gacha ya guys ya. Jadi ada dua pilihan, antara gacha atau kita kumpulkan buat klaim-klaim di shop lagi ya temennya. Oke guys, itulah videonya kali ini guys ya. Gimana pendapat kalian tentang skin dan emote-emote terbarunya? Komentar di bawah guys ya, apakah kalian suka atau tidak. So, kita dulu videonya kali ini. Gua Reji Gaming, sampai jumpa di next video ya guys ya. Ini dia update 055. Nanti next kita akan gacha-gacha semua skin dan lain-lainnya. Oke, okay? Thank you and bye-bye.